Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Nissan Ariya 2023 siap hadir di Indonesia. Performanya mantap. Nissan Ariya 2023 siap meluncur di Indonesia. Mobil Nissan Ariya ini akan menambah persaingan segmen SUV di tahun 2023 mendatang. Seperti biasa, spesifikasi mobil inilah yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum jika persaingan mobil SUV di Indonesia ini cukup sengit. Rasanya setiap mobil SUV dari berbagai pabrikan memiliki kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap SUV tersebut akhirnya Nissan kabulkan dengan peluncuran produk baru. Rencananya mereka akan merilis Ariya yang merupakan SUV bertenaga listrik. Memasuki awal tahun 2023, pabrikan-pabrikan otomotif sudah mulai pamer resolusi tahun depan mereka seperti yang Nissan lakukan saat ini. Pabrikan satu ini mengungkapkan bahwa akan meluncurkan mobil SUV mereka di Indonesia paling cepat tahun depan. Bukan sebarang SUV, Nissan menyiapkan sebuah SUV bertenaga listrik. Hal ini mereka lakukan demi mengikuti permasalahan atau permintaan pasar, sebab saat ini banyak bermunculan mobil ramah lingkungan yang bertenaga listrik. Rencana perusahaan ini kemudian dilengkapi dengan line-up mobil ramah lingkungan setelah Nissan Kicks. Ariya 2023 akan menjadi mobil listrik murni milik Nissan yang sepertinya akan hadir di Indonesia. Kabarnya, mobil ini akan memiliki dua pilihan konfigurasi. Konfigurasi yang akan Nissan Ariya 2023 bawa adalah 2WD dan AWD dengan keduanya akan membawa opsi baterai 60 kWh dan juga 90 kWh. Untuk tenaga maksimal pada versi AWD akan mencapai 388 HP dengan torsi 600 Nm. Sedangkan untuk versi 2WD memiliki catatan tertinggi 238 HP dan torsi 300 Nm. Mobil Nissan Ariya memiliki jarak tempuh maksimal mampu bergerak hingga 4 atau 610 km dengan kondisi terisi penuh. Sementara untuk catatan terbaiknya, SUV listrik ini memiliki akselerasi 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 5,1 detik. Untuk versi WD, baterai 90 kWh. Sebelum resmi meluncurkan di Indonesia, mobil satu ini sudah hadir terlebih dahulu untuk pasar Amerika, Eropa, dan Jepang. Pada peluncurannya, permintaan pelanggan terhadap mobil ini sangat tinggi. Bahkan, pabrik asal Jepang tersebut harus menutup pemesanan karena sudah melebihi ekspektasi. Salah satu sumber pemasok pada saat itu mengatakan bahwa sudah ada total 6.000 unit yang tersedia. Hingga saat ini, mobil Nissan di Indonesia menggunakan teknologi e-POWER tersebut baru cek.
Jika kabar ini benar, maka model e-POWER tersebut akan muncul di Indonesia bersama dengan Nissan Ariya tahun 2023 atau 2024 mendatang. Mobil listrik terbaru dari Nissan ini kabarnya dibanderol sekitar 672 jutaan. Satu hal yang pasti, kehadiran Nissan Ariya 2023 cukup dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia sebagai kendaraan ramah lingkungan yang nyaman.